Si jago merah melahap pabrik pengolahan kayu di Sukabumi, ratusan kubik material kayu ikut terbakar dan menyebabkan api semakin membesar. Kebakaran juga melahap bangunan wisma kosan di pemukiman padat sekitar Istana Bogor. Sebuah pabrik pengolahan kayu di Kampung Cipanas, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, terbakar Senin sore. Ratusan kubik kayu yang ikut terbakar menyebabkan api membesar dan merambat ke seluruh bagian bangunan. Beruntung seluruh pekerja pabrik berhasil menyelamatkan diri ketika api membesar dengan cepat. 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Diterjunkan unit, 3 unit, dibantu Cisat 1 unit dan Posko 3 Cicuruk 1 unit. Jadi 5 unit yang turun di area kebakarannya. Mungkin dikarenakan ini ruangan tertutup, jadi tidak sulit untuk masuk ke area yang di dalam. Diduga penyebab kebakaran dipicu oleh api yang berasal dari kebocoran tungku kompor oven kayu. Saya lagi di rumah, ada laporan dari yang jaga, itu ada asap keluar dari dalam oven. Saya dari rumah langsung ke sini, saya padamin di tungku apinya, saya buka pintunya, sudah kebakar dalamnya. Kebakaran juga melahap bangunan wisma kosan di permukiman padat sekitar istana di Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Senin malam. Selain membuat penghuninya panik berhamburan, kebakaran juga membuat warga sekitar panik lantaran kobaran api nyaris merambat bangunan lain. 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi, sempat kewalahan lantaran kesulitan mengakses lokasi. Api berhasil dijinakkan 1 jam kemudian dengan bantuan guyuran hujan deras. Dari hasil pengecekan petugas, diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek di salah satu kamar kosan yang ditinggal pergi penghuninya. Berapa rumah yang terbakar, Pak? Diperkirakan ini cuma satu rumah ya, tapi ruangannya, kamarnya banyak. Dugaan sementara penyebabnya apa, Pak? Kalau dugaan sementara mungkin dari arus pendek ya. Penanganan kurang lebih sekitar 15 menit. Akibat kejadian ini, belasan penghuni kos terpaksa dievakuasi. Tim Liputan, Transmedia.